Terima kasih sudah berkunjung ke channel Suara Jackmania. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan supaya channel ini terus berkembang. Teka-teki markas yang akan digunakan Persija kalau menghadapi Serres Negros dalam lanjutan Piala AFC Cup Matchday keempat akhirnya terjawab. Persija dipastikan dapat menggunakan Stadion GBK. Di laman resmi GBK, gbk.id, pada tanggal 23 April 2019, Persija sudah terjadwal akan menggunakan GBK. Kick-off akan dimulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hal ini sudah dikonfirmasi oleh CEO Persija, Ferry Paulus. Pada pertemuan sebelumnya di Filipina, Persija harus mengakui keunggulan Serres Negros setelah Bin Kevedis mencetak gol tunggal pada pertandingan tersebut. Dengan hasil tersebut, Persija harus tertinggal 5 poin dari pimpinan klasemen sementara, Serres Negros. Pertandingan ini menjadi krusial sebab hasil menghadapi wakil Filipina akan menentukan nasib Persija untuk menjaga asa lolos dari fase grup. Terlebih, pada pertandingan lain, Bekamex Bin Duong berhasil menang telak atas wakil Myanmar, Sun United, dengan skor 6 gol tanpa balas. Kemenangan Bekamex tersebut sukses menggeser Persija dari posisi kedua klasemen sementara. Bermain di depan puluhan ribu Jackmania, tentunya Persija harus bisa bermain total demi menjaga jarak untuk bisa lolos ke fase selanjutnya. Apalagi pertandingan melawan Serres Negros, Persija akan diperkuat oleh Nofri Setiawan yang sempat absen ketika tandang ke Filipina karena cedera. Modal penting tersebut harus bisa dimaksimalkan Persija demi bisa mengharumkan sepak bola Indonesia di kancah Asia.